Halo semuanya, balik lagi sama Gucubers. Di video kali ini aku bakalan lanjut lagi buat bermain Minecraft lagi. Dan ya, kali ini aku bakalan lanjut lagi Minecraft di episode ketiga ya. Oke, jadi di episode ketiga di Minecraft di sini aku udah bikin ini ya, kemarin ya di video sebelumnya aku udah bikin pondasi dan juga udah bikin ini ya. Ini gak penting juga ya sebenarnya. Tapi di sini yang jelas aku udah berusaha sekeras mungkin untuk dapetin semua makanan, guys. Tapi ya karena usahaku sia-sia, jadi ya udahlah, kita akan lanjutin lagi aja ya teman-teman. Di sini aku bakar dulu. Oke, jadi kok nggak kebakar, guys? Oh, ini ada glass. Oke, glass. Dan ya, aku bakalan coba taruh glassnya itu nanti. Nantinya aku bakalan bikinnya tuh kayak semacam orang apa ya, aneh banget ya, guys. Masa glass duluan ya yang dibuat, bukannya ini dulu apa rumah dulu, guys? Nah, kayak gini sih sebenarnya. Nanti di sini aku bakalan tutup oleh pohon-pohon. Bukan pohon sih sebenarnya, pondasi. Dan ya, berhubung di sini aku udah nggak punya kayak oke, jadi aku bakalan cari pohon deh. Let's go. Cari pohon, cari pohon. Di sini bibit juga banyak ya sepertinya, teman-teman. Mungkin next time. Oke, cari pohonnya, pohon apa ya? Apa mungkin aku harus mencari pohon jungle? Tapi di sini kebanyakan jungle semua ya, guys. Oke. Kebanyakan di sini pohon jungle, teman-teman. Jadi kita hanya mencari pohon jungle aja. Oke. Oke. Nah, untuk atapnya nanti aku bakalan pakai pohon jungle ya. Oke, let's go. Oke, kita akan ambil-ambil pohon dulu. Ambil-ambil pohon dulu, teman-teman. Ini sebanyak mungkin ya. Kalau nggak terlalu banyak ya udah nggak usah sih sebenarnya. Oke, jadi di sini aku masih kurang. Oke. Kita ambil posisi yang baik. Oh, masih kurang. Oke, kita ambil posisi yang baik juga. Oke. Sip. Oke, maaf, aku mau ambil ini. Sip. Di sini biar lebih natural kita potong ininya. Oke, nice. Sip, keren. Lanjut, kita akan mengambil pohon lagi. Untuk episode kali ini kita hanya fokus untuk mengambil pohon ya, teman-teman. Entah itu berapapun pohon kita akan ambil. Oke, di sini kurang. Oke, kita akan ambil pohon. Sip, udah. Let's go, kita cari lagi. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak tahu, aku pakai Minecraft versi seberapa. Ini pakai Minecraft versi terbaru ya. Yaitu 1.20 ya. Yaitu Minecraft baru, teman-teman. Kalian bisa cari aja ya, teman-teman. Kalau kalian mau download, kalian bisa beli di minecraft.net ya. Oke, di sini. Oke, nah ini dia. Ada pohon lagi. Ini kayaknya bagus deh. Kayaknya bagus, teman-teman. Oke, untuk memanjat. Oke, ini kayaknya bagus untuk memanjat, teman-teman. Dan ya, aku kurang tinggi. Oke, kurang tinggi lagi. Oke, selesai. Top. Oke, let's go, kita bungkus. Oke, kita cari lagi kayu. Fokus kayu dulu ya, teman-teman. Karena aku hanya butuh kayu banyak banget. Oke, kita akan butuh kayu banyak banget. Oke. Aku butuh kayu banyak banget nantinya. Oke. Oke, nice. Oke. Buru-buru. Oke, kayuku udah ada berapa ini? Sekitar 53. Jadi aku bisa bikin sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin aku bisa bikin kayu ini. Oke, wait. Sebenarnya ini jujur ini harusnya 64 sih. Tapi di sini masih kurang, teman-teman. Aku belum bisa pulkan 64. Oke, di sini aku mau coba sebanyak mungkin. Sip. Ini kayaknya udah cukup deh. Oke, nah udah cukup. Hah, sekarang saatnya kita lanjut lagi untuk progres rumah kita, teman-teman. Ya, rumahnya tuh agak sedikit kecil ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dekat laut. Itu lebih enak ya, enjoy banget. Eish, aku jatuh. Oke. Nah, kaca sudah ya, teman-teman. Tadi udah aku bikin kaca dan aku juga perlu makan kayaknya. Makananku ada di bawah ya. Oke, wait. Oke, aku butuh makan. Kayaknya satu aja cukup deh. Kayaknya dua aja cukup deh. Kayaknya dua aja cukup deh. Wait. Oke, makan dulu. Ah, yummy sekali. Aduh, seger banget. Buah melonnya.
Hah, seger banget. Oke, next, di sini kita bakalan lanjut lagi progres kita, yaitu membangun rumah ini. Oke, jadi aku memerlukan banyak banget kayu. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Hop. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, aku belum bisa ngebut ya teman-teman, karena aku masih cupu untuk membuat satu rumah. Kayaknya aku ada, mungkin aku salah, tapi aku nggak tahu guys, kesalahanku di mana. Kemungkinan besar aku sih salah sih guys. Tapi ya udahlah, kita terus berusaha untuk memperbaiki rumah ini seindah mungkin. Oke, semoga aja jadi ya teman-teman. Nanti mungkin next video bakalan aku bersihkan rumah ini dari banyaknya ini guys. Banyaknya apa ya namanya? Oke, jadi di sana aku bakalan bikin. Oke, nanti aku bakalan bikin cari villager juga. Oke, di sini rumahku udah mau jadi, teman-teman. Wait, wait. Ace, miss. 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 Aduh, selama itu kah aku harus membangun, teman-teman? Tapi ya udahlah. Oke, demi kalian, teman-teman. Waduh. Oke, let's go. Wow. Nanti mungkin atapnya aku nggak mau pakai yang terlalu boros ya. Kayaknya ini kayunya cukup boros, teman-teman. Kalau kita pakai tembok kayak gini. Tapi nggak tahu lagi, guys. Aku bikin temboknya pakai apa lagi? Oh, kayaknya salah deh. Oke, kayaknya salah di sini. Ada kesalahan teknis sedikit. Tapi yang jelas aku akan berusaha untuk memperbaiki kesalahanku. Wow, set, set. Set, set, set. Set. Oke, nice. Ini kayaknya ada sedikit kesalahan. Nah, kemungkinan ini ada kesalahan ya teman-teman. Aku nggak tahu dari apa kesalahannya. Ini wait, kita keliling dulu. Nah, ini dia kesalahannya. Kesalahannya sendiri, aku ini rencananya aku mau pakai tema modern house ya. Tapi dibalut dengan beberapa apa ya? Dengan beberapa hal yang baru ya teman-teman. Bentar, kita kita coba. Eh, kok enggak sih? Kok enggak sih, guys? Kok enggak sih, guys? Oh, di sini. Salah aku, guys. Oke, jadi di sini kita ambil kasur. Kita taruh ke dalam. Kasurnya kita taruh ke dalam. Dan ya, rencanaku kamarku di sini, guys. Rencanaku kamarnya ada di arah sebelah sini sih. Hah, biar bisa lihat sunset juga. Oke. Tapi ini jelek ya kalau progres kamarnya di situ. Nah, seperti ini harusnya. Oke, pas keluar itu kita bisa melihat banyak banget pemandangan epic. Oke. Oke, kita lihat dulu. Kacanya sudah ada 3. Lumayan bisa bikin beberapa dulu ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Ini butuh berapa lagi? 1. Oke, butuh 2 lagi ya, teman-teman. Nah, ini epic banget rumahku. Udah mau jadi, teman-teman. Oke. Ini kayaknya butuh 2. Masih butuh 2 ya. Oke, wait, wait, wait. Kita tunggu dulu, teman-teman. Sampai jadinya banyak. Oke, glass sudah. Oke, kayaknya glass sudah deh. Kayaknya glass sudah deh. Oke. Kayaknya kita butuh torch deh. Torch punya nggak sih? Oh, punya. Kayaknya kita butuh torch di area sini. Biar nanti spawn mod mobsnya nggak kesini sih, guys. Oke, kita langsung tidur. Oke, lanjut tidur, teman-teman. Di episode ketiga kali ini kita hanya tidur dulu. Oke, respawn point set. Dan ya, ini dia rumahku. Oke. Meskipun ini rumahnya belum jadi. Oke, wait. Wait, salah. Kayaknya ada yang salah. Aku nggak tahu ini buat apa ini. Oh, ini. Ini kayaknya aku butuh banyak banget. Soalnya ini buat atap nantinya. Soalnya ini buat atap nantinya, guys. Soalnya ini buat atap nantinya, guys. Kayaknya aku butuh banyak deh. Soalnya buat atap sih, guys. Oke, selesai. Langsung aja kita tambah di sini. Sini, 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 sini. Oke. Di sini tambah lagi 1 dan ya, ini dia rumahku. Awal-awal rumahnya kayak gini dulu ya. Belum bisa sebagus yang kalian miliki di Minecraft Minecraft kalian. Tapi yang jelas aku bakalan seobjektif mungkin ya, teman-teman. Oh my god. Ya lama banget lagi. Ya ampun. Ada kesalahan satu aja udah fatal banget ya Bang Cupers ya. Oke.
Nah, akhirnya jadi juga ini rumah. Oke, di episode ini semoga jadi rumah ini, guys. Oh my god. Wah, ini udah sunrise-nya udah bagus sih. Oke. Aku sih maunya bikin lentera, tapi lentera cara bikinnya gimana ya, guys? Ada yang tahu nggak? Ada yang ngerti nggak bikin lentera gimana caranya? Coba komen aja di kolom komentar ya kalau kalian paham caranya bikin lentera di game Minecraft ini. Oke, boom. Oke, lanjut. Kita masih punya 60. Wih, masih banyak, guys. Masih banyak, guys. Waduh. Oke, nanti kita ke atap untuk bikin kenteng. Waduh. Oke, bikin kenteng itu agak sedikit susah ya. Oke. Survival. Nice. Hah. Pas keluar suasananya berbeda, teman-teman. Nah, jadi di sini kan aku udah punya ini. Udah punya ini banyak. 1 2 3. Oke, di sini aku kayaknya salah deh. Oke, jadi di sini udah banyak. Kayaknya di sini juga salah. Kayaknya batu deh di bawah. Bawahnya batu deh. Coba aku kasih batu. Nah. Ini kayak modern house gak sih? Wih. Ini kayak modern house gak, teman-teman? Coba komen aja di kolom komentar ya. Oke. Nah, pas masuk rumah gelap. Oke. Wait, di sini aku kayaknya mau tambah di sini kenteng ya, kenteng. Oke, gimana caranya bikin kenteng, Bang Cubers? Nah, jadi untuk caranya kalian jaga yang pasti yang bermain Minecraft pasti udah lebih tahu dari Bang Cubers ya. Oke. Sebentar, Bang Cubers bikin 15 dulu. Kayaknya nggak cukup deh 15. Oke. Kayaknya nggak cukup deh 15. Kayaknya aku perlu mining juga. Sebentar, aku butuh. Bisa bikin ember loh. Aku bisa bikin ember baik banget juga. Wait, tapi aku nggak belum butuh, guys. Mana ini? Nah, ini nih. Bisa berapa? 2. Ya, cuma 2. Oke, kita cari lagi. Kalau cuma 2 nggak cukup, guys. Oke, kita cari lagi, teman-teman. Tadi kan aku udah punya ini. Oke. Kita cari lagi, teman-teman. Di sini agak ada banyak tadi. Oke. Di sini ada banyak. Oke, kita cari-cari dulu ya, teman-teman. Bahan-bahannya kurang banyak banget, guys. Oke. Batu-batuan, semua hal yang aku dapatkan di sini. Nah, semoga aku bisa nge-recordnya dengan cepat ya, teman-teman. Oke, wait. Mining. Wow, dapat batu banyak banget, woi. Oke, semoga aku bisa dapat banyak batu, teman-teman. Oke, wait. Oke, batuku ada sedikit berapa? Ada 36, masih kurang banyak banget. Oke. Semangat mencari batunya. Oke, semangat sekali, woi. Nah, ini batunya udah banyak banget dan udah 13 menit kita bermain game Minecraft ini dan di sini aku belum mendapatkan apapun itu yang bisa kita manfaatkan, teman-teman. Hanya batu-batu dan batu. Oke, rumahku nggak akan aku upgrade ya, teman-teman. Mungkin ada lantai 2-nya. Kemungkinan bakalan aku bikin lantai 2 juga ya, teman-teman, next time. Oke. Lantai 2-nya nanti mungkin next time aja ya. Mungkin atau kalau lantai 2 mungkin di video selanjutnya aja atau di part selanjutnya atau di episode-episode yang baru nanti. Kemungkinan di episode ini aku hanya bikin lantai 1 aja ya. Oke. Season 2 lah mungkin ya. Kalau aku udah jago main Minecraft. Ini di season pertama aku hanya bisa bikin yang bisa aku lakukan aja. Oke. Udah berapa? Oke, udah banyak. Udah berapa? 64. Udah cukup sih. Sebenarnya ini udah cukup ya, teman-teman. Karena aku nggak terlalu mau pakai banyak banget batuan ya. Karena batuan itu hanya aku fungsikan buat sedikit saja kenteng-kentengnya, guys. Let's go. Nah ini dia. Aku butuh ini juga ya, teman-teman. Nah, sedikit aja, teman-teman, gak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak teing itu gak apa ya. Oke, wait. Oke, 36 kurang. Oke, kayaknya segini udah cukup deh. Sip, udah cukup. Dan ya langsung aja kita eksekusi, teman-teman. Oke, untuk pertama-tama di sini aku pilih dulu. Oke, untuk ini
Kayaknya batu-batuan dulu ya. Oke, rumah atap. Oke. Hop. Nah, ini aku cara naiknya gimana, guys? Hop. 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 Yey. Oke, aku bisa naik. Sekarang aku udah bisa naik, teman-teman di atas, dan ya. Sekarang juga saatnya aku turun lagi. Oke, ini cuman buat naik, turun lagi ngapain? Coba Bang Chupers. Oke. Yah, salah lagi, guys. Kali ini benar. Oke. Nah, di atapnya nanti aku bakalan Oke, nice. Very good. Sip. Oke, kayaknya aku butuh naik ke atas. Hup, hup, hup. Nah, udah 15 menit aku masih belum dapat satupun. Salah, guys. Kayaknya salah deh. Oke, selanjutnya untuk ini tuh ada di sini. Nah, ini seninya di sini, guys. Aku bakalan bikin seni dengan arsitektur yang agak berbeda, guys. Oke, wait. Ah, seperti ini. Oke, di sini juga aku taruh seperti ini. Oke. Nah, arsitekturnya itu agak berbeda, teman-teman ya. Nah, jadi di sini aku hanya butuh blok-blok aja ya. Oke, wait. Aku gak punya blok lagi. Gak punya terlalu banyak blok lagi. Oke, aku nggak pernah nggak punya banyak blok lagi, guys. Yes. Oke, jadi aku harus sabar. Kalau aku nggak punya banyak blok itu aku harus sabar, teman-teman. Oke, di sini juga aku harus semoga aja di video sebelumnya sekarang itu udah jadi ya, teman-teman. Ini pasti ngebosenin banget untuk teman-teman yang lagi nonton ya. Pasti Bang Cepers, aku bosan banget untuk membuat rumah kayak gitu doang. Oke, tapi yang jelas kalian wajib nonton video ini ya, teman-teman. Biar kalian lebih lebih santuy ya lihat Minecraft. Di game-game Minecraft ini adalah game yang cukup seru. Oke, ini kayaknya salah deh. Oh no, aku jatuh. Waduh. Oke, teman-teman, jadi kalau kalian bosan mungkin aku skip aja videonya ya, teman-teman, biar lebih mempersingkat juga durasi video ini. Oke, jadi kita skip aja. Dan ya, ini dia Bim Salabim. Jadi oke, bentar aku duduk di sini. Dan oke, aku mau cinematic dulu. Oke, ini dia teman-teman. Jadi oke, teman-teman. Jadi ini dia teman-teman. Dan ya, ini sudah jadi cuy. Jadi seperti ini, guys. Oke. Jadi setelah sekian lama aku bermain, dan ya seperti inilah hasil dari rumahku, teman-teman ya. Oke, jadi akhirnya seperti ini dia teman-teman, hasil dari rumahnya. Dan ya, menurut kalian keren gak cuy? Yoi. Nah, jadi ini aku udah bener-bener aku bersihin banget teman-teman lokasi ini. Dan sayangnya aku mati oleh creeper ya teman-teman. Jadi makanya XP ku jadi turun gini, guys, gara-gara creeper ini, guys. Nah, jadi aku udah menyelesaikan ini selama kurang lebih 20 menitan ya teman-teman ya. Dan ya, aku sambil ngebersihin ini pun aku membutuhkan waktu yang cukup lama, entahlah itu berapa menit. Dan ya, yang paling lama itu aku harus mengumpulkan banyak banget kayu dan juga beberapa material lainnya. Seperti aku bisa mendapatkan banyak banget, dan aku udah kekurangan banget kayu, guys ya. Karena di sini pokoknya sudah banyak banget yang aku tebang dari mulai tadi. Kalau kalian nonton di part pertamanya, itu banyak banget kayu. Dan ya, di sebelah sana juga ada kayu sih sepertinya, tapi itu agak sedikit jauh, guys. Tapi yang jelas ya, itu dia teman-teman ya untuk episode ketiga kali ini. Dan menurut kalian seru atau enggak, komen aja di kolom komentar ya. Ini udah jadi banget ya. Wow. Oke, jadi kita bakalan room tour. Nah, jadi kemarin di rencananya itu aku kan sempatnya itu kayak semacam di sini untuk tidur, tapi aku jadinya tuh kayak gini, guys. Di sini aku bikinnya di ruangan ini aja, guys. Jadi untuk tidur tuh ruangan ini, dan ya di sini untuk ruangan bahan bakar juga. Oke, jadi aku udah kehilangan banyak banget energi mulai dari makanan dan lain sebagainya, dan lantainya aku sengaja buat kayak gini dulu. Dan ya, ini pohon-pohonku juga udah pada jadi, teman-teman. Udah banyak ya yang aku tanam. Ini tuh kayak semacam sugar candy ya. Jadi ini buat bikin tas nanti atau bikin apapun. Dan ya, mungkin segitu aja dulu untuk episode kali ini. Paman Profesor, bukan Paman Profesor ya, itu Presiden, Presiden Villager. Dan terima kasih semuanya. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa di subscribe channelnya, jangan lupa di share videonya. See you next video dan see you next part. Bye bye. Bye 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 bye.